Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan update nih perkembangan ikan lohan Kamva F2 ori Thailand yang beberapa waktu lalu saya beli dari Mas Dwi Jalu ya. Jadi Kamva F2 ori Thailand ini kalau tidak salah saya beli di tanggal 29 September 2021 dan sekarang sudah di akhir Desember. Artinya Kamva F2 ori Thailand ini saya progres kurang lebih 2 bulan nih teman-teman. Apa saja perubahan dari Kamva F2 ori Thailand ini dan makanan apa sih yang saya gunakan dalam pemberian treatment sehari-hari? Jadi simak video ini sampai akhir ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sebelum kita bahas perkembangan untuk Kamva F2 ori Thailand ini, jadi saya cerita sedikit bagi kalian yang baru menonton video ini. Jadi ceritanya saya beli Kamva F2 ori Thailand ini dari Mas Jalu Dwi P ya. Dan ini waktu itu saya beli di size 3 cm. Bahkan kalau kita lihat itu belum ada ya, jadi masih kecil sekali. Nah, kenapa saya pilih Kamva F2 ori Thailand ini? Karena waktu kecil itu saya lihat markingnya begitu panjang tegas ya. Jadi ini yang menarik saya untuk membeli ini dan memilih ini untuk saya progres. Jadi memang kalau kita lihat penampakan burayakan Kamva F2 ini waktu kecil, untuk mutiaranya sendiri di sini belum begitu tegas ya. Memang dia sudah terlihat rame. Mutiaranya juga ada yang butiran-butiran pasir, ada yang nyacing juga. Nah, ini juga untuk proses mutiara masih saya tanning juga ya. Jadi masih saya maksimalkan untuk pemberian lampunya agar dia lebih shining lagi, karena mengingat mutiara di Kamva F2 ini tidak begitu tebal ya. Jadi ini masih saya maksimalkan. Selanjutnya untuk aksesoris lainnya ya, dari warna ketika burayakan Kamva F2 ini belum begitu terlihat ya. Jadi masih polos putih, hanya terlihat marking yang panjang dan mutiara yang tidak begitu tegas, walaupun sudah berpola ya. Dan setelah 2 bulan, kalian bisa lihat sendiri, ternyata warnanya enteng juga. Jadi dia warnanya kuning kemerahan dari ujung kepala sampai dengan ujung ekor nih teman-teman. Nah, untuk treatment warna nanti kita bahas di belakang. Selanjutnya kita lihat di bagian anatominya nih teman-teman. Jadi untuk anatomi sendiri memang waktu burayakan ini tidak saya begitu pertimbangkan ya. Artinya saya ketika sudah melihat marking saya langsung jatuh cinta tanpa melihat anatomi dari si F2 ori Thailand ini. Nah, kalau kita lihat memang di bagian ekor maupun fintail ini tidak begitu bagus ya, dalam arti ekornya pun tidak begitu lebar, tidak begitu istimewa, artinya masih standar aja. Kalau kita lihat bodinya pun tidak begitu kotak, tetapi sudah lumayan lah kalau kita lihat di sini ya. Dan kalian juga bisa lihat di bagian fintail atas dan fintail bawah, di sini bisa dibilang close, bisa dibilang tidak. Jadi ini standar lah seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara umum untuk size ukuran ikan ini di size 10 cm ini, kalau kita lihat secara umum dia terlihat panjang ikannya ya. Jadi memang di sini belum saya untuk proses penggemukan badan, jadi memang ini badannya panjang. Kalau kita lihat untuk tempatnya sendiri, padahal lohan burayakan Kamva F2 ini dari burayakan hingga di size 10 cm ini saya tempatkan di tank tower ya, ukuran 45x45 dengan tinggi 60 cm. Tetapi untuk anatomi badannya memang di Kamva F2 ini dia panjang. Jadi nanti kita PR selanjutnya untuk penggemukan badan agar terlihat lebih tebal lagi, lebih bagus lagi nih teman-teman.
Oke, itu tadi untuk mengenai perkembangan secara umum di Canva F2 Ori Thailand hingga saat ini ya. Jadi perubahan-perubahannya kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa nilai sendiri. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai perawatan harian, pemberian pakan, dan lain sebagainya. Jadi untuk treatment pakan di Canva F2 Ori Thailand ini tidak ada pakan khusus ya. Artinya ini masih saya berikan pakan alami, baik itu udang, baik itu cacing beku, dan saya selingin pelet juga nih teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan pelet Okeko Platinum di setiap harinya. Jadi ketiga makanan saya selang-seling. Pagi biasanya saya berikan cacing beku, siang saya berikan pelet Okeko Platinum, dan malamnya saya berikan udang. Setiap hari seperti itu. Kalau kita lihat di sini untuk warnanya sendiri bisa dibilang enteng ya teman-teman ya. Karena kalau kita evaluasi untuk pemberian pakannya di sini baru saya berikan udang, cacing beku, dan pelet Okeko Platinum, warnanya pun sudah keluar, dalam arti tidak begitu berat lah seperti itu. Meskipun belum saya berikan pelet-pelet warna yang ekstrim ya, baik karopil maupun pelet-pelet warna lainnya, jadi masih makanan basic lah kalau bisa dibilang seperti itu. Dan di sini kalau teman-teman lihat warnanya sudah kelihatan, dan semoga warna ini nantinya bisa maksimal lagi, kedepannya bisa bagus lagi nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian jenong. Jadi untuk jenong di lohan Canva F2 ini masih alami ya teman-teman ya. Jadi ini belum saya berikan pelet yang mengandung formulasi jenong, dan belum pernah saya suntik-suntik juga. Jadi ini memang masih real alami, basic dari Canva F2 ini. Kalau kita lihat jenongnya sendiri, di sini bisa dibilang jenongnya tidak boom, tetapi sudah menonjol. Kalau kita lihat dudukannya sih, ini lebar ya jenongnya. Jadi kedepannya masih ada harapan jenong ini bisa makin besar, makin boom lagi. Secara umum penampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang jelas pastinya saya akan maksimalkan lagi, baik warna, baik mutiara, baik pertumbuhan jenongnya, baik penebalan bodinya. Nanti kita akan treatment semuanya, melihat satu demi satu perkembangan yang terlihat dari Canva F2 ini, mana yang harus dimaksimalkan duluan nih teman-teman. Nah, bagaimana nih menurut kalian perkembangan Canva F2 Ori Thailand yang saya progres? Apakah bagus? Apakah tidak? Nah, kalian bisa isi di kolom komentar ya. Kedepannya harus diberikan treatment seperti apa? Oke bosku, saya kira itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.